Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Apa khabar semua? Sehat Ustaz. Dalam segmen Hufaz, Super Hufaz ni, kita nak belajar tentang niat puasa, tentang amal ibadat dan apa yang berkaitan di bulan Ramadan. Termasuklah Al-Quran yang kita nak bincang dan kita nak belajar pada hari ini, iaitu surah yang ke-109. Al-Kafirun. Pandai. Apa makna Al-Kafirun? Al-Kafirun maksudnya orang yang kafir. Orang kafir maknanya orang yang kufur kepada Allah. Kufur tu apa pula? Kufur tu maksudnya orang yang melawan hukum hakam Allah. Dia tak nak percaya ke Allah. Dia tak nak beriman dengan Allah. Maknanya orang yang kafir. Jom kita sama-sama baca surah Al-Kafirun. Ustaz baca, nanti adik-adik semua ikut, boleh ya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidun ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Okay, jom kita ikut sama-sama ya. Boleh ya Maryam? Sikit lagi insyaAllah adik-adik semua. Kita ikut surah Al-Kafirun. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Kita tengok terjemahan surah Al-Kafirun. Katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat secara mana aku beribadat. Dan ayat yang terakhir, lakum dinukum waliyadin, maksudnya bagi kamu agama kamu, bagi kami agama kami. Faham tak surah Al-Kafirun cerita pasal apa? Pada zaman Nabi, ada orang kafir kan, dia tak beriman dengan Allah. Dia datang jumpa Nabi, dia kata, Muhammad, macam ni lah, macam ni senang ceritanya, kami sembah Tuhan kamu, kamu pula sembah Tuhan kami. Maka turunlah surah ni. Allah kata, tak boleh. Agama kamu, agama kamu. Agama kami, agama kami. Tak boleh kita samakan dengan agama Islam dengan agama bukan Islam. Jadi sama-samalah kita ambil manfaat daripada surah Al-Kafirun ni. Orang Islam ikut cara orang Islam. So maknanya kalau kita agama Islam, kita tak bolehlah nak merayakan agama lain. Kita hormat agama lain, tapi tidak boleh kita ibadat pergi dekat kuil ke, ataupun kita pergi dekat gereja ke, tak bolehlah. Sebab kita pergi, orang Islam pergi ibadat dekat masjid, dekat surau dan sebagainya. Terima kasih kepada semua adik-adik yang menonton Super Hufaz. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain masa. Pastikan terus menonton Super Hufaz di platform sosial media Pak Enma, keluarga dan juga Bintang Kecil. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.